TV kek, nggak nginjek bumi, atau cinta si drama queen, bodo amat, EGP. Yang penting gue suka. Tantri, egois banget lo. Tapi nggak sedikit juga lo ceritanya yang emang gue banget. Makanya seru banget kali ya kalau gue bisa kenal sama salah satu dari mereka dan deket kayak teman. Atau lebih. Mulai lebay deh gue. Dicopot dong, gue pengen ngomong nih. Tantri, copot. Nah, gitu dong. Gue udah ngebayangin muka ngamuknya Pak Arif kalau dia tahu Herman abis bikin buta matanya si Nabila. Gila ya, cowok cakep-cakep kok sadis banget. Lagian Pak Arif juga aneh. Masa anaknya digituin dia nggak tahu? Ya iyalah cinta, kalau tahu ya sinetronnya abis lah. Sotoy. Lo nonton FTV yang malamnya nggak? Di situ ada cowok pemeran figuran cakep parah, Tantri, cakep banget. Pemeran utamanya putus sama dia. Gila tuh cowok, bisa lemes gue liatnya. Hah? Ya lo nontonnya abis puasa kali? Serius. Lo kalau lihat langsung itu cowok pasti bisa masuk UGD. Hah? Emangnya ada yang kecelakaan ya? Kecelakaan sih. Ya lo abisnya lucu. Ngapain coba gue ke UGD segala? Buat jahit pala lo yang bocor kebentur aspal. Lo belum lihat sih, Tantri. Mestinya tuh kepala lo yang dijahit ya. Abisnya dari SMP sampai segede ini tuh isinya sinetron mulu. Malu kali cinta. Jangan-jangan lo juga kalau lagi pacaran ngomonginnya sinetron lagi. Biarin, pokoknya kalau nanti cowok gue nggak ngerti ya gue putusin. Kita itu pacaran harus saling memahami lagi, saling mengerti. Ya kalau ya. Wah, apaan tuh? Itu udah artis kali ya? Kok pada lari-larian gitu sih? Sekarang boleh diganti bu anaknya. Ganti, ganti ya, ayo, ayo. Ibunya juga boleh naik, kalau mau ibunya naik. Kin, ngapain sih? Gue pengen lihat, penasaran. Jangan-jangan ada artis lagi syuting. Aduh cinta, lu udah strip kali ya? Lihat dong, itu tuh lagi pada ngantri odong-odong tau. Depan, depan, satu lagi, satu lagi. Sinetron itu, Tantri. Nggak salah. Nggak, makanya lihat, yuk. Iya, misi ibu, permisi ya. Hai. Halo. Hadenya mau ikut juga? Hadenya? Bang, kamu jangan pura-pura nyamar deh. Nyamar apaan sih? Aku tahu kali kamu tuh bintang iklan atau bintang sinetron itu kan? Itu tuh udah masa lo bilang artis sih emang? Aduh, cinta, cinta. Aduh kayaknya lo tuh beneran harus buang TV lo yang ada di rumah ya. Aduh kenapa sih? Coba lo pikir ya. Dia itu bisa aja bintang sinetron lagi ngedalamin peran. Oh, pokoknya nggak ada ya artis kayak gitu. Atau dia itu saudara lo? Ya nggak mungkin lah, gue punya saudara secakep itu tapi gue lupa. Ayo, ayo, cepetan nggak? Cinta, masya Allah nih anak. Aduh, apaan sih? Naik atau gue panggilin ambulan? Biar lo dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya kan gue bukan orang gila. Kayaknya lo tuh udah bener-bener gila ya. Lo udah bener-bener aku tau nggak? Lo bayangin aja lo sarjana S1, tapi lo nggak pernah pakai nalan, masih aja mau dibawain sama siaran TV. Cinta! Misi lagi. Hai. Ibu, anaknya naikin lagi dong. Saya belum selesai nih ngobrolnya. Ya, udah 4 kali tahu sih tuh dong modal. Jangan ngobrol doang, ya nggak pengganteng. Kan saya belum punya anak, Bu. Gimana sih? Ini ada yang mau naik lagi? Kalau nggak, saya jalan nih sekarang. Entar dulu, entar dulu, entar dulu. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Jadi kamu tuh pernah main sinetron apa aja? Kayak FTV gitu. FTV apaan sih? Dengar ya, kalau aku jadi artis, nggak mungkin aku jadi tukang odong-odong dong. Ya, ya bukan gitu, kayaknya aku pernah lihat kamu di mana gitu. Aduh, ini beneran nih, nggak ada yang mau naik lagi nih. Ya, besok sini lagi ya, Bang. Ya, kalau saya nanti kesini lagi ya, saya main-main kesini deh. Tuh kan, bener kan? Belum tentu lewat sini ya besok ya? Berarti kamu udah selesai dong udah dalamin perannya. Kamu bener ya, kamu ngeledek ya?
Udah deh, ya. Makasih ya semuanya ya. Sama-sama. Bang, besok balik lagi ya, Bang. Oke, Bu. Ya. Besok balik lagi ya. Ya, makasih ya, Bu, ya. Aja. Iya, iya. Lagian orang jatuh bukan yang ditolongin. Pada hati-hati. Ya, porengan di tangan gue. Untung tadi dia gak lihat. Kalau gak mau ditaruh di mana muka gue. Tapi tadi anaknya cuek banget ya. Pasti dia gak mau deh samaran ketahuan. Samaran? Ya ampun, cinta. Lo masih mikir dia itu artis. Tuh, mendingan urusin aja deh koreng lo. Jangan sampai dilalerin, terus bikin Jimmy ilfeel sama lo. Pokoknya gue gak mau ya. Misi gue kali ini sampai gagal. Misi. Enggak. Oke, gini, Cin. Sebenarnya gue itu sama Jimmy udah janjian. Lo gak keberatan kan kalau gue jodohin sama dia? Ih, lo gila ya? Lo kira gue gak laku apa? Gue selama ini menjomblo bukan berarti gue gak bisa cari cowok ya? Iya, ngerti. Tapi emang belum ada yang mau kan? Ah, Tantri. Shh, denger deh. Abis sikap lo kali ini tuh udah benar-benar memprihatinkan tau gak, Cin? Masa sampai tukang odong-odong aja mau lo sosor sih? Astaga, jadi lo... Wah, ini penghinaan sih buat gue. Cinta, lo itu cantik, baik, pinter, modis. Enggak, Cin, enak aja gini orang. Gak usah sokul lo ya. Mentang-mentang teman gue polos, terus lo bisa seenaknya gitu. Masih mending lo dibilang artis. Sok ganteng banget sih. Kok jadi aku yang diomelin sih? Ya iyalah, mikir dong lo. Kalau emang teman gue salah lihat ya udah biasa aja kali. Cabut yuk, Cin. Ngomong aja sih lo digitu sama tukang odong-odong. Dua-duanya sakit. Yuk. Kasih banget nih cewek. Apaan sih, Tantri? Lo tuh gak ngerti. Apanya yang gak ngerti, ha? Dia tuh sengaja cuek supaya penyamarannya gak kebongkar. Kata siapa dia nyamar? Dia emang beneran tukang odong-odong, tau? Oneng lah. Lo yang oneng. Mana ada tukang odong-odong kemana-mana dianterin pakai mobil? Mobil angkot. Ya ampun, Tantri. Lo tadi gak lihat dia dianterin pakai mobil? Aduh, yaudahlah. Pokoknya gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Ih! Udah! Dan gue nyari cinta, yuk. Hah? Ayo, ah. Minggir. Sabar. Yes, sir. Kamu nunggu cinta dulu. Iya, Pak. Baru pasang-pasang gitu. Iya, lo pindah ke belakang, enak aja. Sana, pindah. Iya. Ah!
Eh, kamu ngapain di sini? Ya ampun, nyakitin aja sih. Iya, sorry. Abis kamu juga sih. Aku juga apa? Kan aku duluan di sini. Kok aku yang salah? Bang, tunggu. Apalagi? Itu ada yang ketinggalan. Eh, kamu sekali lagi ikutin aku, awas ya. Aku laporin ke polisi atas perbuatan tidak menyenangkan. Loh, kalau nggak mau diikutin, jangan jadi public figure dong. Oh. Itu kan resikonya. Sih, aku ini bukan artis. Aku ini tukang odong-odong, bukan artis. Titik. Masya Allah. Aduh, kamu mau ngapain sih? Hah? Aku ini bukan siapa-siapa. Kenapa diikutin terus? Nggak mungkin. Feeling aku tuh jarang salah. Ya, terus kalau aku artis emang apa? Kamu mau pacarin aku? Ya, nggak gitu juga sih ya. Ya belum tentu. Aku mau kenalan aja dulu. Ya bilang dong kalau mau kenalan. Susah amat sih, kan gampang jadinya. Aku pekerja serabutan, aku bukan pemimpin dan aku bukan artis. Aku Rido. Gila ini cewek, mau kenalan apa enggak sih? Udah kalau enggak nih aku mau. Ya aku mau, aku cinta. Agresif banget kamu. Enak aja, emang nama aku Cinta. Ido, udah aku pulang. Eh, kok buru-buru amat sih? Kalau aku ikut ke rumah kamu boleh enggak main gitu? Enggak. Nanti ma aku tahu, udah aku mesti pulang. Nah, berarti ada yang disembunyiin ya? Beneran nggak ada. Udah kamu jangan ikutin aku. Kamu tunggu di sini. Siapa yang ngikutin? Ini kan tempat umum. Siapa aja boleh jalan di sini. Ya udah kamu ke sana, aku ke situ. Dah. Hoi, pakai mata dong, lu mati bang ya. Saya lagi dikejar-kejar. Sorry ya. Ido, tunggu. Sini, tunggu. Hah, mau kemana? Tuh ada Jimmy di mobil, cepetan. Ayo masuk. Kalau emang dia bukan siapa-siapa, ngapain coba dia pakai ganti baju segala? Lo liat kan tadi ganti baju? Udah. Lo mikir gak sih, Cin? Dari tadi tuh lo gak berhenti ngerocos, tau gak? Hargain dong tuh, Jimmy sama temennya. Mereka tuh kesini buat lo. Masa sih? Jimmy, sorry ya. Iya, gak apa-apa. Terus, gimana, Cin? Iya, tadi lo liat gak sih cowok yang itu? Kira-kira lo pernah liat dia main di TV gak? Sinetron apa, iklan gitu? Baru nih non penjahat, tapi dia ngakunya maminya si Anjas. Aduh, kita dulu mbak, aku lagi cari orang. Kok diganti sih? Sini. Ih, bentar mbak, aku lagi cari orang. Ya, entah keburu iklan. Ih, mbak, ntar dulu, aku lagi cari orang, sabar. Orang yang mana sih? Biasanya juga nonton yang ini. Sini. Mbak, kenapa makanan belum disiapin? Panggil papa tuh, rasain. Iya, pak. Aku dan kamu telah merasakan hal yang sama dikala kita pada pandangan pertama. Nya gimana nih? Waalaikumsalam. Ah iya, astagfirullah. Assalamualaikum, bos kecil. Abang bisa aja, bang. Nya lari sih, bang. Tapi kayak ada yang bohong, bang. Masa sayur udah habis, tapi uang kurang 20.000. Wah, kurang ajar amat tuh orang. Ah, tapi gak apa-apa lah. Hari ini abang dapet duit banyak. Nah, itu yang mau saya dengar. Ini nih, jatah buat kamu.
Ya, kok gini? Ya, tadi panas soal di sana. Kenapa dah? Eits! Ya bang, jangan bercanda gitu bang. Nanti kan Junu kasih info lagi nih, nanti kasih job. Yaelah, pake ngambek yaudah nih, ambil. Aduh. Kok main lagi bang? Bener bang, hancur nih. Eh, kerjaan buat besok apa? Job. Kayak mau, kayak takut maling aja, kenapa? Bang, soal job yang ini bang, banyak minat orang. Nanti kalau bocor ke orang lain, bisa disabut sama orang lain bang. Oh iya, iya. Besok pagi, jadi tukang kebun. Ya ampun, kirain apa? Kirain kerjaan pakai otak ya atau apa? Jadi cuma tukang kebun sih gampang banget, pakai bisu-bisu segala lagi. Shh, abang. Apa? Abang nggak mau kan didengar sama emak. Oh iya. Sorry. Bener juga bener. Iya. Lagian abang, dapetnya bukan alhamdulillah. Soalnya bang, gara-gara job ini nggak pakai otak, orang banyak yang minat. Iya bener. Iya. Nah gitu dong. Dengar manajer lagi ngomong. Makan dong coklatnya. Oh hancur. Sedot. Kagak serutan. Gue banget sih gue, harusnya gue foto tuh kayak mbak tadi. Ngecentron apa sih dia? Lagi ngapain sih? Udah ditungguin tuh. Iya bentar. Acara apaan sih? Masih nonton TV aja. Bapak bos udah nungguin. Tanggung Mbak bentar lagi. Mbak tau gak sih bintang sinetron yang namanya Rido? Rido? Rido Roma? Iya bukan. Ada deh orangnya ganteng banget terus sopan. Tau gak? Yang mana ya? Sinetronnya apaan? Ya ini makanya lagi nyariin, aku lupa dia main sinetron apaan. Tadi siang aku ketemu dia, Mbok. Oh, pantas. Yang mana coba? Mbok! Iya, bentar! Dia sakit mungkin nggak? Kan lo bilang dia sampai jatuh kan kemarin? Nggak mungkin. Orang gue ingetin kok semalam. Halo? Halo, Cin. Di mana? Lo nggak kuliah hari ini? Kayaknya gue datang agak siangan deh. What? Lo lupa hari ini kita ada kuis? Lo mau diskor sama Pak Lurah? Iya? Astaga, iya gue lupa. Aduh, sorry. Aduh, ya udah deh. Cepetan ke kampus. Iya, lo tau sendiri kan, Pak Lurah kalau udah marah kayak gimana? Mau lo sampai nangis bombay juga nggak bakalan dikasih masuk. Iya. Oh. Bodohnya kamu yang enggak tahu. Ada apa sih? Tuh Cinta bentar lagi datang. Asik. Gue sih nggak perlu cinta kali. Kan udah ada lo. Sayangnya gue gak ngomong tuh sama lo. Jim. Abis selesai kuis jangan lupa ke lokal gue ya. Iya, gampang gitu sih. Tapi salamin dulu buat Cinta, bisa gak? Sip, yaudah gue duluan ya. Iya. Ah. Gila ya sepupu lo. Pedes banget tampangnya kalau lihat gua. Hei, muke, buset deh, ngeliatin apaan nih? Masa sih?
siang, masih siang. Tahan dulu kali. Aduh. Ya ampun, kok gue bisa sampai lupa ya? Sekarang kelewatan ya. Eh, Bapak jangan salah sangka ya. Whatever lah. Bangun dong, pakai ngobrol. Iya. Aduh. Rido. Aduh, kamu lagi. Mau ngapain sih? Cepet deh, aku mau kerja. Jadi tukang odong-odong lagi? Enggak, tukang kebun. Lucu, serius dong jawabnya. Stop. Aku penasaran pengen tanya, kamu ntar sore kemana? Masya Allah, kamu mau ngapain? Kamu mau ngikutin aku lagi? Sorry, aku gak ada waktu buat ngeladenin orang iseng. Ya makanya kamu jawabnya yang bener dong. Aku tuh penasaran, kamu itu artis atau bukan? Bukan, sama sekali bukan. Udah puas kamu? Tunggu. Aduh, Masya Allah. Ayo dong, yang bener dong. Aku ada kuis nih, mau kuliah. Ya ampun. Kamu mau percaya atau nggak percaya, bukan urusan aku. Aku nggak peduli. Stop. Yaudah. Kalau gitu, aku mau tanya. Kamu kalau bukan artis, terus kerjanya apaan? Dengar ya. Aku ini kerjanya serabutan. Mau jadi tukang odong-odong, mau jadi joki, mau jadi tukang kebon, ngecat rumah kamu aja, asal kamu bayar, aku juga mau. Yaudah. Tapi aku boleh tahu nggak kamu kerjanya di mana? Enggak, aku nggak mau. Ntar kamu ngaco lagi. Oke. Tunggu. Ngapain lagi sih ya? Stop. Udah deh ya. Oke. Kamu kenapa sih? Kamu tahu kalau kamu mau minta foto sama orang, kamu minta izin dulu baru boleh foto. Apa? Mesti bayar ya? Ya aku nggak bilang gitu. Ya makanya kamu jawab yang jujur aja. Kemarin aja ibu-ibu di sana boleh, sekarang giliran aku dimarahin. Nah, aku tahu. Kau Marcel kan? Marcel Saputra. Apa Misha ya? Marcel siapa? Ngawur ya kamu. Ganti-ganti nama orang lagi. Sekali lagi kamu manggil aku nama sembarangan, aku gak bakal nengok. Tau gak sih sama si Cinta? Ngomonginnya artis lagi, norak banget tuh anak. Lu udah ketemu Cinta? Belum sih. Gue tuh baru mau deketin dia di depan lokal tadi. Cuma dia masih aja ngomongin cowok yang kemarin, malesin jadinya. Ya elah Jim. Lu tuh payah banget sih. Cewek itu memang mesti dikejar. Lu lihat gue. Walaupun tantri mulutnya pedas kayak cabai rawit, gue gak akan bergeming. Itu baru namanya cowok sejati. Badai pasti berlalu, bro. Iya. Kalau gue pikir ini bener juga sih yang lo bilang. Betul banget. Berarti sekarang gue perlu ngebuktiin sama Cinta kalau gue tuh gak usah dianggap remeh. Gue harus dapetin dia dulu main yang penting. Baru putusin deh gampangnya gak. Waduh. Yaudah. Gue pasti bantu lo. Tapi lo juga bantu gue. Oke? Mantap. Cin, kenapa sih dari tadi yang diomongin Rido mulu? Ini tuh sekarang Jimmy mau ketemu sama lo. Hah? Ya udah sih bentar doang. Ayolah ya. Cinta. Gua bilang stop ya, Cin.
Ya, atau lo mau pesan yang lain? Silakan deh. Lah, baru gitu aja. Udah. Ducin, gue capek ya ngedengerin ngomongan lo yang ngaco itu. Tadi kalau bukan karena ada keajaiban, Pak Lurah tuh bakalan datang lebih cepat dari lo. Dan sekarang, nggak sedetik pun lo berhenti ngomongin tentang cowok yang nggak jelas itu. Yang lo bilang artis itu, hah? Please deh cinta, sampai kapan kuping gue bakalan panas ngedengerin nama tukang odong-odong itu? Iya sih, gue juga heran kenapa gue bisa lebay gini ya. Lo kan tahu gue orangnya penasaran banget, dan itu cowok udah jelas-jelas mirip banget sama Marcel, tapi masih ngaku-ngaku Rido. Emang namanya itu cinta? Lo hadapin kenyataan dong. Tuh. Halo Cinta. Hai. 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 Tadi terlambat ya? Hah? Enggak sih. Kalau gitu lo emang pantas tercepat dari gue. Jadi kalau gue telat, gue nggak dapet coklat? Oh iya, nggak juga. Dapat juga kok tetap. gue bercanda kali. Cin, Jimmy mau ngadain party tuh, iya kan Jim? Iya Cin, lo bisa dampingin gue nggak? Acara party birthday gue, ya setahun sekali lah. Ya, mau ya? Gak apa-apa, habis aku seneng masnya ada di sini. Iya, tapi... Iya, makasih ya. Kenapa gak kerja tetap di sini aja, toh? Oh, gak bisa. Soalnya, saya... Jangan panggil aku Mbak Thomas. Kan paling juga umur kita seumuran. Saya Cassie. Saya Rido. Akhirnya sih nama saya Cassie. Dong. Kalau gitu, saya pergi dulu ya. Saya buru-buru soalnya ada kerjaan tempat lain. Saya juga belum mandi, tadi habis. Casey! Tuh majikannya panggil. Mendingan gua kabur deh. Mas! Mas Ejo! Mas Ejo! Ini! Tuh bukannya... Woi, pakai mata dong, lu mati bang ya! Saya lagi dikejar-kejar, sorry ya! Mas Ejo! Ini! Mas Ejo! Sih! Apaan sih kayak gitu? Bacot lu bikin malu aja tau gak? Mana tuh anak? Udah biarin aja, gak usah dicari juga kali. Yang penting gue udah tau dia siapa, ya kan? Lagian udah kasih ganjan di sini nih. Masih mending bisa aja. Kirim ya, Mbok. Udah tuh udah masuk. Coba lihat. Marcel Saputra bukan? Bukan. Hah? Tapi ganteng kan? Mana ada tukang odong-odong keren kayak gitu. Tampang aja nggak ada tampang susah. Ini pasti artis lagi nyamar pura-pura jadi orang miskin kayak di sinetron, Bo. Ya iya juga. Tapi non pernah ngeliat dia main nggak? Bo, kira-kira udah pernah lihat dia main nggak? Ya nggak tahu juga ya. Tapi emang cocok sih dia jadi bintang film. Tuh kan. Aku rasanya pernah lihat dia di mana gitu. Makanya semalam nyari-nyari di TV. Tapi karena ganti-ganti channel terus kan jadi enggak fokus deh. Nah, kan sekarang Mbak udah ada fotonya nih. Mbak bantuin cari ya. Ya udah. Ya udah, Mbak di TV depan, aku di sini. Ntar kalau udah ketemu telepon ya, Mbak, biar enggak kelewatan. Oke deh, Non.
Aku dan kamu telah merasakan hal yang sama. Dikala kita pada pandangan pertama, kita mulai berbagi cerita dan canda, hingga akhirnya kita nyatakan cinta. Kok bisa ada Rido di sini? Halo? Kamu yang nyuruh aku kesini? Halo? Oi! Oh my God, itu emang suara dia. Jawab dong, ini kamu yang nyuruh? Iya, bentar ya. Sarapan di mana? Di taman. Emang Bu nggak tahu ada yang datang? Oh, itu. Kata nyokap yang cinta, Adi emang ada orang yang kirim kemari buat ngebersihin taman sama kolam. Yaudah. Baju aku. Aku ada kaos ganti, kamu mau? Gak usah. Kamu udah sarapan belum? Aku ganti pakai kopi ya, mau ya? Udah, gak usah. Aku tuh kesini tuh mau dapat uang. Iya, aku mau kerja. Gak peduli caranya bagaimana. Tapi kalau caranya kayak begini, ada maksud tertentu. Maaf, aku mendingan pulang. Kamu sengaja ya? Suruh aku kesini supaya kamu seneng. Stop. Kamu ngomongin apaan sih sebenarnya? Ah, nggak usah banyak tanya deh. Kamu kan yang suruh Sundu, bayar Sundu supaya aku kesini. Siapa juga yang nyuruh kamu kerja? Sumpah, lagian bukannya kamu harus ngelakuin kerja kayak gini ya buat ngelamin peran? Apa? Peran? Peran gundulmu? Dengar ya, aku kesini cuma mau dapetin uang. Nggak ada yang lain. Nggak ada urusannya sama sandiwara, sinetron, peran, nggak ada semuanya. Ya udah, aku ngerti. Pasti nggak ada pemain yang mau penyamarannya gagal. Tapi coba, kamu ngaku deh, aku hebat kan bisa tebak dengan bener. Oh ya ampun. Tadi siapa nama kamu? Aku bisa lupa sih, Cinta. Ah, Cinta, dengerin ya Cinta. Aku ini orang miskin. Aku cuma mau ngumpulin uang buat keperluan aku sendiri. Udah itu aja. Oke. Tapi bukan berarti kamu nolak orang yang ngajak kamu berteman dong. Percuma. Aku nggak doyan tuh nongkrong-nongkrong kayak kalian gitu. Udah maaf ya, aku mesti kerja. Udah. Tapi aku salut sama kamu, berarti kamu profesional banget. Iya, makasih. Selamat kerja. Ya ampun. Perempuan kok kayak gini amat sih, Neng? Yang sopanan dikit ngapa? Habis kesel. Siapa sih yang manggil dia buat ngebersihin kolam kita? Ya, nggak tahu. Bokap kali, Non. Kata nyokap udah dibayar. Nggak mungkin. Mbok ya?
Kok Mbok sih? Emang kenapa? Jadi masalah? Ya nggak bakal jadi masalah kalau itu bukan dia. Mbok pura-pura nggak tahu. Siapa sih yang diomongin? Masa Allah. Yaudah sini-sini lihat. Emang beneran Mbok nggak tahu siapa yang datang? Pasti Mbok udah kenal dia duluan. Lah, kemana tuh anak? Yang kamu maksud siapa sih, Neng? Mana orangnya? Tadi ada di situ kok. Apa dia ngambek ya? Hah? Dia? Dia siapa? Itu loh, Mbok, yang semalam kita cari-cari di TV. Yang mirip Marcel. Marcel Saputra. Aduh, masa Mbok nggak tahu sih? Rido! 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 Tunggu! Rido, tunggu! Kamu kok cabut sih? Aku mesti nyaman kalau kerja. Jangan khawatir, duit kamu ntar aku balikin kok. Duh, sumpah. Aku nggak ngerasa pernah manggil kamu. Lagian kamu kenapa segitu sewotnya sih? Apa bedanya aku sama orang lain? Anggap aja aku nggak tahu kamu siapa. Kamu emang nggak tahu aku siapa? Jangan salah. Astaga, aku ini tuh bukan artis. Aku ini cuma cowok miskin yang emang lagi cari kerja, udah gitu aja. Tapi kamu nggak bodoh kan? Sebenarnya kamu bisa aja kerja di kantoran kalau emang kamu beneran butuh kerja. Ya iya, cuma aku mendingan kerja kayak gini lah. Orang lebih enak, lebih banyak uangnya. Oke, tapi kamu jangan marah-marah terus dong. Kamu segitu enaknya ya ngeliat aku ya? Ya enggak, cuma aku nggak suka aja. Kamu tuh buang-buang waktu produktif aku yang mestinya aku bisa ngasilin uang. Malah jadi sia-sia. Yaudah aku ganti deh kerugian kamu. Nah ini yang aku nggak suka. Kamu tuh ngeremehin sesuatu yang sebenarnya tuh jadi prinsip buat aku. Aku salah lagi ya? Maafin aku ya. Apa tadi? Aku minta maaf. Lihat mana aja. Anak, itu aja dulu. Udah pada kemana? Apaan sih, gak ada apa-apa, anak. Aku tenang aja loh. Gue penasaran tau gak sih? Maling! Maling! Lah, pilih berarti ngoceh nih, kalau perlu ya. Foto, men. Foto. Ajang tuh di Mading Kampus, ya nggak? Kasih judulnya, Cinta dan Tukang Kebun. Cabe, pisau. Cabe, pisau. Hah? Cabe. Kalau pakai pisau, tuh orang bisa mati. Waduh, gue bisa ditangkap polisi. Kagak dah, mendingan pakai cabe aja dah. Mana, bro, ya? Target kita nggak ada. Tahu. Bingung gue juga. Apa ya jangan-jangan yang lari bawa masuk? Tapi, ya lah, gak mungkin kali ya. Begitu dia ngeliat tulang kebun juga, yang lagi langsung malas, langsung ditinggalin, ya gak sih? Tapi bisa aja sih, bro. Kalau cinta kesemutan sama dia gimana? Ah, ngaco lu. Jangan main gue ilfeel deh. Thank you.
mata lo buram kali nggak? Aja, dua hari nggak ada kabar. jadi Ti? Iya, dia perlu secepatnya. Tenang aja, ukuran lo sama dia sama kok. Pokoknya begitu dia landing, semua barang udah nyampe di hotelnya dia. Emang sih, klien gue yang satunya ribet banget. Lo sempet kan? Ah, sempet. Buat kamu apa sih yang enggak? Ya iyalah, hitung-hitung buat nama celengan lo, Dok. Ya makanya ini doain nih, supaya job aku laris manis. Amin. Biayanya udah gue transfer ya, kayaknya cukup deh. Transfernya banyakan dong, sisanya buat masa depan. Iya, beres. Besok siang di mana nih gue jemput barangnya? Nanti ketemu di mall aja. Nanti gue telepon. Oke? Okay? Oke, okay, bos. Ngeledek aja kamu. Dah. Aku ikutin besok. Ikut kemana? Aku ada kerjaan. Iya, aku bantuin kerjaannya. Aduh, nggak usah, nggak apa-apa. Udah, kamu masih ikut ya. Nggak apa-apa. Kenapa sih kok kerjaannya nggak mau dibantuin? Jangan-jangan bukan kerjaan lagi. Iya, nah, pokoknya kamu nggak usah bantuin ya. Iya, tadi gimana? Jadi nggak kamu nasir sama aku? Belum, ah. Abis kamu belum mau terbuka. Si mending cuman baret. Lihat nih kaki gua sampai bonyok gini. Itu doang juga. Anjak banget jadi cowok lo. Nah, ini dia nih. Si ganjen nongol nih. Nih, watch kebalikin, Mas. Hah? Lu tuh gimana sih ngurus kayak gini aja enggak becus. Kenapa nih uangnya dibalikin? Malah kasih tahu. Salah dia buat diri. Mungkin dia curiga kali sama si bos. Curiga apaan sih? So asal aja kok ngomong, so tau lo. Yeah, asli bos kayaknya nyuruh biar Rido ketemu sama cewek punya rumah itu kan. Halo ngaku, siapa coba? Dia mau pingsut. Jangan-jangan dia juga lagi yang bocorin. Hati-hati kok mau cek sembarangan. Biar kini-kini kayak sih gak pernah berhias sama si bos. Tau deh kalau situ. Tampang pas-pasan. Kalau dia mau bikin berantakan lagi. So banget sih pembantu lo. Raja lagi sama gue. Kena juga lo akhirnya lo makan tuh baca pembantu. Lagian lo kayak gituan lo pelihara. Kambing sekalian lo pelihara. Iya, lebaran mau depan gue tuker sama kambing bandut. Dia kok gak ganti baju ya? Kerja apaan sih? Jangan-jangan bener nih dia janjian sama cewek lain. Ih. Bang! Hai, hai! Mana ya? Putar balik, Pak. Kejar ojek yang tadi, Pak.
bersama. Kita mulai berbagi cerita dan canda, hingga akhirnya kita nyatakan cinta. Memadu jadi bersaksi pada sang kuasa. San, gimana? Dia masih ngejar tukang odong-odong juga? Tunggu lagi gue telepon. Halo? Halo, Cin. Di mana? Lo pasti salah kali ini, Tan. Gue sekarang lagi buntutin Rido. Dan dia belanja barang-barang branded yang harganya gila-gilaan, tau nggak? Jauh banget dari perkiraan lo yang tukang odong-odong. Walaupun dia bukan Marcel, tapi dugaan gue semakin kuat kalau dia itu orang entertainment. Model kali ya? Kacau nih, anak. Masih aja percaya sama tukang odong-odong. Ah, resek. Saya harus main kasar sih. Udah, Jim. Lu pentokin aja palanya depan si Cinta. Duh, diantar aja deh. Tan, kalau diam aja sih. Udah, gue lanjut dulu ya. Kita nggak ada kuis kan hari ini? Terserah lo deh, Cin. Yang jelas gue udah ngingetin lo ya. Iya, tapi mudah-mudahan aja gue salah. Terus gue harus ngomong apa lagi, Jim? Emang susah ya, Tan, yang ngandelin lo ya. Aduh, sakit kepala gue. Udah, buat gue. Jim? Jim! Apaan sih disitu? Jim? Ikut Jim. Gue, buruan sini. Jim! Minta umpet jangan di sini, Mbak. Iya, Pak, sebentar. Hei, si Mbak kalau dibilangin. Emangnya saya ini pohon beringin apa? Dibuat ngumpet. Iya, iya. Saya diinjak tadi. Mbak. Pak, cepetan dong, saya mau pakai taksinya. Tunggu, tunggu, ya ampun, lama banget sih. Pak, ayo Pak. Putar mobil yang tadi, Pak. Yang warna putih. Ah, thank you. Ya, lagi masalah sulit nih sekarang, Ti. Ini ya, aku mau nggak mau harus handle. Kalau nggak, bos aku yang marah. Ntar kalau kamu berubah pikiran. Enggak lah, nggak mungkin. Siapa sih ini cewek? Bisa jadi manajernya sih. Ya ampun, Rido. Kamu kenapa bikin hati aku jumpalitan gini sih? Aku yakin tahun depan itu pasti udah break even. Ini aja sekarang aku mesti gantiin orang. Oke. Cabut ya, Dok. Ya. Cepet banget sih hilangnya. Tadi cewek siapa ya? Bisa jadi manajernya sih. Ya ampun, Rido. Kamu kok bikin hati aku jumpalitan gini sih?
Apa-apaan nih? Aduh. Aduh, rusak ya. Nanti aku cek dulu ntar ya. Gak apa-apa lah, masih bagus semuanya. Serius? Nah. Coba kamu naik. Ini gimana nih? Bentar. Nih. Ini yang mana? Ini kan beda. Kamu harus pakai topi. Nih. Kok gini pakainya? Harus gini, kamu harus pelanggan nih. Dah? Oke. Okay. Nah, bentar. Mau lagu? Nah, lagunya gimana? Ente, Mbak. Dah, sekarang kamu yang jalan, Neng. Jalan, coba. Terus, yuk. Berat. Aku mau nanya deh. Apa? Menurut kamu, aku ini cowok yang jujur atau enggak? Ya, susah juga sih kalau posisinya kayak kamu. Aku gak nyembunyiin apa-apa, loh. Jadi, tapi kalau menurut kamu aku kayak begitu, ya aku mesti ngomong apa? Mau kemana ini pegangin? Sorry. Enggak, tapi aku serius ya. Kamu ini cewek tipe aku. Cewek yang kocak. Ya, yang punya semangat kayak kamu lah. Tapi kamu gak malu? Justru aku yang takut kalau kamu bakal malu. Enggak. Ya udah kita jalanin aja. Janganlah nanti kamu malu. Aku kan udah bilang kita jalanin aja. Aduh. Kenapa? Bentar, terusin aja. Kenapa sih? Ini ya? Iya, sakit dikit. Emang kalau odong-odong harus sering belajar sih. Sini ya. Aku buka bentar ya. Nggak usah dibuka kok, nggak apa-apa, cuman kena dikit aja. Oke. Okay. Ya, siap? Capek. Ya. Aku suka sama kamu. Yuk, jalan yuk! Kenapa? Bentar, terusin aja. Kenapa sih? Ini ya? Non, ayo dong makan. Kalau kamu nggak mau makan, ntar Bang Rido loh yang susah. Iya, Bang. Kok Bang sih? Mbak! Ayo, Mbak! Lihat bunyi gak kayaknya. Tolong satu. Nah, cinta tuh.
Sekarang dekatnya sama seleb, susah. Gak mau main sama kita sekarang deh. Tahu sendiri kan, selebritis, glamor, ada sapan atas, ya kan? Ada sama tidur. Eh, lo tuh. Cin, jadi kan kita ke partinya Jimmy? Tapi gue mesti bilang dulu. Bentar, lo ngapain mesti bilang dulu? Memangnya lo udah jadian sama dia? Ada deh. Lo udah jadian, Cin? Sama tukang odong-odong itu? Dia tahu kok. Lu bakal datang ke pesta gue. Kok bisa gitu? Justru gue lagi ngaturin tempat yang enak buat supaya dia bisa nembak lo. Gimana sih? Ntar nih kalau udah jadian di pesta nonton gue, kan gue juga yang seneng. Serius lo, Jim? Jimnya gitu lo. Artis lo udah diundang khusus sama dia. Pokoknya lo lihat aja deh. Makanya kalian berdua datang. Oke, gitu deh, Jim. Seru kali ya kalau Rido nembak lo di tempat ulang tahun ini. Enggak lah, bakalan seru banget pasti. Jadi nggak sih si Jimmy? Iya, dia sih sampai sumpah-sumpah ke gue, Cin. Tapi sampai sekarang dia belum kelihatan. Iya, iya. Ya, hati-hati. Best friends, datang semua nih ya. Malam ini bakal jadi malam yang spesial. Bukan cuma buat gue, tapi juga buat teman kita, Cinta. Birthday, Jim. Gecin ya. Teman-teman, minta perhatiannya sebentar. Oke, thanks. Di pesta ulang tahun gue hari ini bukan cuma gue doang yang lagi happy. Tapi juga Cinta. Dia kayaknya lagi super happy banget. Kenapa? Karena cowoknya yang artis itu udah gua undang untuk datang ke sini. Nah, biar seru, kita sandangin nih Cinta sama cowoknya. Ya kan, pada penasaran semuanya kan cowoknya kayak gimana kan? Yo. Nah, kita lihat aja sekarang. Oke? Okay? Yuk. Okay. Siap? Oke, okay, Jim. Hitung bareng-bareng ya. Oke. Okay. 3 2 1 Semuanya kenalin, ini cowoknya Cinta, yang katanya artis. Padahal, Cinta tuh dibohongin loh sebenarnya, karena dia ini cuma seorang kuli. Jimmy. Kenapa, Cin? Nggak percaya? Gue tanyain ya. Dok, emang kerjaan lo apaan sih, Dok? Artis ya? Gue nggak pernah bilang sih gue sebagai artis. Terus kalau dia bukan artis, lu punya hak buat malu-maluin dia? Loh, lo kenapa jadi marah-marah gitu sama gue? Gue di sini niat gue baik loh. Gue pengen buktiin sama lo. Gue pengen nyadarin lo. Kalau dia ini bukan siapa-siapa. Dia cuma seorang kuli serabutan yang dia mau dibayar buat kerja apa aja. Gak percaya? Eh, Dok. Gini-gini. Gue bayar lo buat kerja tuh bersihin got depan rumah gue. Mau kan? Mau dong. Iya, emang kerja gue serabutan.
dan gue terima panggilan lo sebagai badut di sini. Tapi gue ada pesan buat lo. Di sini gue dibayar sebagai badut. Jadi tugas gue untuk menghibur, bukan tugas lo. Dan asal lo tahu ya, gak semuanya bisa lo beli. Gue dibayar untuk kerja, tapi gue gak bisa jual harga diri gue. Aku udah bilang kan, kalau aku bakal bikin kamu malu. Kalau itu gue duluan ya. Thanks ya. Aku gak mungkin bisa jadi cowok yang kamu impikan. Tapi aku gak pernah minta apa-apa dari kamu. Sin, kamu belum jelas. Aku ini cowok gak jelas, aku ini miskin. Aku mana mungkin bisa ngebahagiain kamu. Jadi percuma. Maafin aku. Sin, aku juga sebenarnya udah ngelanggar prinsip aku. Tapi aku malah terjebak jatuh cinta sama kamu. Aku gak pernah ngerasa ngejebak kamu. Kamu emang gak pernah sengaja memikat aku. Tapi akunya sayang sama kamu. Jadi mendingan kita lupain ini semua, karena aku salah, kamu juga salah, kita berdua yang salah. Abang terima kasih banget sama Sundur. Tapi kayaknya mulai besok, abang cuma bisa ngurusin sewa odong-odong doang. Emang kenapa, Bang? Kerjaan yang selama ini Sundur cari, gak ada yang enak ya? Ya enggak lah. Justru gara-gara Sundur, dompet abang sekarang penuh. Lebih cepat dari pikiran abang malah. Berarti besok kalau ada job, abang gak mau nerima lagi? Enggak ada, Indu. Abang mau pensiun aja. Lagi pula duit abang juga udah cukup kok. Pokoknya kalau besok ada nyariin abang, Zundu bilang nggak bisa terima kerjaan kayak gitu lagi. Iya deh, Bang. Mudah-mudahan cita-cita abang cepet terkabul ya. Amin. Kalau Zundu itu doain lebih cepet lagi malah.
sebenarnya. Ingat ya, kalau ada yang nyari, apalagi nyebutin nama abang, bilang aja Sundu nggak tahu. Mau dia pergi jauh-jauh ya? Hah? Iya. Kena kan lo, nggak bakal bisa lari lo. Kena lo, gue tangkap lo. Dong, ayah bukan koruptor nih. Kamu emang bukan koruptor, tapi kamu penipu. Mbak, ada masalah apa nih? Kok malah jadi Zundu ditangkap? Bu, lepasin, Bu. Kagak bakalan gue lepasin. Bu, lepasin. Lu kan yang udah nyasar-nyasarin Non Cinta. Hah, ngaku dulu. Aduh, tapi ini mah pelecehan nih. Kan bukan murim, main bubluk aja. Mau gue pelintir tangan lo? Ampun. Pokoknya kalau kamu mau dilepasin, kamu harus jawab yang jujur. Kamu tahu kan di mana rumah Bang Rido? Tahu. Tapi Zundu nggak boleh kasih tahu. Hah? Lu mau gue ketekin biar lu... Udah, ketekin lu. Jangan gini, budek.
nanti jadi laporan ke Komnas Anak nih. Mau, so tua. Kamu kenapa sih nggak mau ngasih tahu? Nah, soalnya Mbak Ridho nggak mau Mbak ini tahu di mana rumahnya. Kok tega ya dia? Aku bikin apa sih sampai dia ngindarin aku kayak gini? Bang Ridho tuh siapa sebenarnya? Mbak, Bang Ridho tuh sengaja nutup-nutupin siapa dia sebenarnya. Emang sebenarnya Ridho tuh orang kaya? Waduh Mbak, dia tuh bukan kaya lagi. Dia tuh kayak 7 turunan. Bener kan, Bo? Terus kenapa dia pura-pura jadi orang miskin? Nah, itu masalahnya, Mbak. Dia tuh turunan ke-8. Janda lagi ngomong kayak gini sampai kencing ya. Saya nyerah. Aku serius tahu. Aku tuh kecewa sama Bang Ridho. Kenapa dia bisa tiba-tiba bilang suka terus sekarang malah ngilang dan gak ada kabarnya? Mbak. Mbak Ridho itu orangnya emang penuh rahasia. Bahkan sama nyanya aja dia nggak mau ngasih tahu Mbak. Tapi yang jelas ya Mbak, Bang Ridho itu bener odong-odong. Dia juga suka nyari kerjaan apa aja buat. Itu juga rahasia Mbak. Pokoknya susah nih Mbak. Biar gimana pun Nunu nggak bakal ngasih tahu apa-apa tentang Bang Ridho, apalagi rumahnya. Soalnya emang itu permintaan dia ke Sundu. Ya udah kalau gitu, Mbok. Kalau emang itu udah keputusan dia, aku nggak bisa bikin apa-apa lagi. Hei, tuh lu lihat, hah? Gua baru nyari ngeliat Non Cinta nangis kayak begini. Cuman gara-gara abang lu, hah? Gara-gara abang lu doang. Rese banget lu. Bucuk lu, men. Lu, emang bangor lu ya? Anak bangor lu. Rese banget lu. Apa lu? Lu, berani lu sama gua lu. Nah! Udah usaha. Kalau emang gak ketemu, ya berarti emang bukan garis nasib lo jodoh sama dia. Tapi lo harus inget dong, kan hidup lo juga mesti berjalan, Cin. Udah dong ya, jangan sedih lagi. Ngerti. Yang bikin gue penasaran, dia gak sempet dengar kalau gue tuh sayang dan cinta sama dia. Bukan karena ada embel-embel artis, tukang odong-odong. Mestinya tuh dia denger kalau gue sayang dan cinta sama dia apa adanya. Gue mencintai dia apapun keadaannya. Coba aja gue dikasih kesempatan ngomong kayak gini. Iya, kalau emang rejeki, nanti juga lo pasti ketemu kok sama dia. Iya, tapi itu tadi. Lo harus ingat. Tunggu. Ridho. Cien, udahlah. Lo cuma akan nambah sakit hati lo kalau kayak gitu. Gue yakin kok, suatu saat nanti pasti lo bakalan ketemu sama orang yang jauh lebih baik dari dia.
maaf. Lagi mikirin cowok sinetron kan? Enggak. Kalau cowok jujur tukang odong-odong? Nyanyiin kesempatan sekecil apapun kali ini. Kamu mesti tahu. Aku gak matre. Dan aku gak punya target cowok kayak gimana dan siapa yang jadi pacar aku. Yang penting aku sayang sama dia dan dia jujur sama aku. Aku juga gak neko-neko kok. Aku cuma butuh kamu. Apapun kelebihan kamu, apapun kekurangan kamu, yang penting kamu. Aku juga gitu. Mau dia tukang odong-odong kek, mau tukang kebun, atau badut. Ya kalau aku udah sayang, gak ada urusan. Kalau mahasiswa S2? Ya yang kamu suka dan ya, dia juga suka sama kamu. Soalnya kebetulan aku lagi ngambil S2. Oh gitu ya. So, kamu bisa terima aku? Perjuangan. Kenyataan yang harus diperjuangkan. Harus bergantung pada usaha kita. Konsekuensinya, Rido harus kerja keras. Mau jadi kuli, mau jadi tukang cat, apapun itu. Nggak peduli kata orang. Dan nggak perlu gengsi-gengsian. Yang paling penting adalah, jangan pernah bergantung sama orang lain. Dan Rido yakin.